Berarti udah berapa tahun ambil di sini, Pak? Ya, 7 tahun. 7-8 tahun. 7-8 tahunan ya. Ya, untuk di wilayah Semarang nanti bisa menghubungi Bapak sinten? Mulyadi. Bapak Mulyadi ini. Ngablak. Alamat rumahnya? Ngablak Muktiharjo Lor. Muktiharjo Lor ini ya. Ngablak. Untuk di wilayah Semarang nih. Semarang. Untuk Idul Adha ini ambilnya berarti yang besar-besar ya, Pak Wit. Ini Pak Wit Dodo dibantu sama rekannya ini. Mas sinten? Mas Budi ini sampai sama drivernya itu. Driver handalannya Bapak Widodo ini. Asli dari Kediri. Rumahnya Kediri. Tapi kosong. Kosong apa turun? Waduh saya yo kesel, uangnya juga yo kesel lagi. Yang namanya mencari rezeki ya seperti ini guys. Jadi apapun pekerjaannya itu kita syukuri aja guys. Yang penting itu jangan mengeluh dan selalu bersyukur ya mas. Yang penting itu bersyukur. Nah. Jadi rezeki itu insya Allah barokah. Langsung makan semua dari subuh belum makan. Garuk. Garuk. Hello, kare. Ya. Lahap makannya. Ini menandakan, guys, kambing sehat-sehat nih, baru datang nih langsung makan dengan lahap nih. Ini daun ketela ya, Om? Ini daun ketela berarti ya? Iya, daun singkong. Ini daun singkong. Matanya lahap-lahap. Jadi ini Pak Widodo ada yang spesialis untuk cari makan kambing sama drivernya Pak Widodo itu. Ya ini guys, nih. Barang baru sampai nih, sudah ada pembeli. Nih pembelinya nih. Beli berapa ekor, Mas? 2 ekor ya. Beli 2 ekor, guys. Masuk YouTube itu. Mas siapa? Mas sinten? Darmadi. Mas Darmadi ini beli di Bapak Widodo. Barang baru sampai aja sudah ada pembeli. Nih 2 ekor nih.
Wih, iya. Yang satu mana? Pendek tadi lho. Yang pendek tebel lho, Bro. Lho. Oh, ini. Pendek tebel nang kos tebel iki. Wis istimewa iki, guys. Oh, sing kepalane besar tadi. Sing teriak-teriak mau. Ya, iki. Kira-kira gemuk iki, guys. Oh, ini. Well, 3. Gemuk banget iki. Nih badannya ini memel, basa jawane iki memel, guys, lemu. Oke, mas, foto sih, mas, foto sih, kambingnya di foto sih. Orang pembelinya, guys, nih barang baru datang langsung. Ini yang ini nih, ya. Foto dulu. Buat apa, mas? Buat akeko. Buat akeko. Oh, ini buat akeko nih. Oh iya, guys. Kambing-kambing di sini ini normal semua, tidak ada yang cacat. Kalau pun ada yang tanduknya panjang sebelah juga dibilangin, kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya. Tuh. Pembeli yang penjual sangat bagus nih, disarankan lah, semua konsumen disarankan mana yang baik. Ini kalau buat akeko, nih laku 2 ekor, guys, nih baru datang, guys, untuk akeko. murah 6 juta aja nggak ada. 6 juta itu masih kurang. Mas Darmonto, untuk akikah anaknya ya, mas. Ini, untuk akikah anaknya ini langsung cash. Mungkin besok ini udah habis ya, Pak Wit. Insya Allah. Oh, bakul Semarang, bakul Anu, oh ya, insya Allah habis. Oh, ini mak. Ini deh, tadi saja kesini tinggal 4 ekor. Itu pedesin yang di KB ini. Nih katanya ini habis ini orang Badung mau kesini, bro. Nah, orang Badung mau kesini, guys. Bandung Kuner tuh mana? Bandung Kuner ikutnya di MPR. Oh, desa Bandung. Oh, desa Bandung Kuner. Orang Semarang juga pun larinya kesini nih, baru OTW. Kita tunggu aja, guys, nih. Muria Channel kita tunggu nih, bersemayam di kandang Bapak Widodo. Iya. Yeah. Bannernya belum selesai, no? Bannernya tak dikini. Depo kambing. Gak boleh perengus, lepus. Tapi alhamdulillah ada pulus. Ya, yes, yang penting rezeki lancar nih. Apapun pekerjaannya, Lur, ya kita syukuri aja, Lur. Wong lanang ojo nganti sambat, Lur. Ya ini, Lur. Baru saja nih ada pembeli lagi tuh. Ya, 2 orang. Coba kita tanya, Lur. Belum saja, belum istirahat, tapi sudah ada pembeli. Sangeng Putih, Pak. Dari Semarang. Oh, ini pembeli dari Semarang. Nih, datang ke Demak nih, melihat-lihat di kandang Bapak Widodo. Rencana mau ambil berapa? Ya, kira-kira ya 25 dulu. 25. Untuk stok kandang nih? Ya, untuk stok kandang. 25 ekor. Lama itu. Oh, pelanggan lama nih. Pelanggan lama. Berarti udah terbiasa ambil di Pak Widodo ya? Udah 7 tahun lebih lah. Kalau masalah harga? Oh, harga spesial buat Pak Dodo, buat saya. Iya. Dijual lagi. Dijual lagi masih masuk gitu. Masih masuk. Ya, ini loh.
sing ngono kuwi pira kuwi ngono kuwi? Sendi, Pak. Nek kuwi sembarang kuwi. Ngene iki ngene iki ta? Ini sekitaran Demak ini. Ini dari Solikin. Bapak Haji Solikin nih dari Panggen ya. Sayung, dari Sayung, Pak, iya. Yang satu Pak Haji siapa? Sumari. Bapak Haji Sumari dan Bapak Haji Solikin nih. Datang ke kandang Bapak Dodok. Ini belum sempat istirahat tapi sudah dikeroyok ini Pak Dodok. Vitamin guys, deh. Dikasih vitamin guys. Berarti udah berapa tahun ambil di sini, Pak? Ya, 7-8 tahunan ya. Ya, untuk di wilayah Semarang nanti bisa menghubungi Bapak sinten? Mulyadi. Bapak Mulyadi ini. Ngablak. Alamat rumahnya? Ngablak Muktiharjo Lor. Muktiharjo Lor ini ya. Untuk di wilayah Semarang nih. Nanti bisa ambil kambing untuk kurban maupun akikah ataupun untuk mengisi kandang ya, Pak. Iya. Biasanya jual harga berapa sampai berapa? Ya, untuk di wilayah Semarang. Sekitarnya 3 juta, 3 lebih sedikit, kurang sedikit lah. Sekitar segitu. Ya, nanti untuk teman-teman di wilayah Semarang dan sekitarnya bisa menghubungi Bapak Mulyadi. Mas Slamet. Kalau nomor HP, Pak? 085 600 677 634 ya, rekan-rekan yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya ini nanti bisa ambil juga di Bapak Mulyadi ini ya. Dijamin sampai rumah beli setengah bulan. Hari-hari diantar ada kerusakan dan ada apa diganti. Oh, berarti intinya barang garansi ya. Garansi. Ini lur ya, okay. Untuk grip. Masih free ongkir nih. Ya. Oh. Ongkir. Istimewa. Iya. Kalau di luar kota, ada biaya transportnya ya. Ya paling seberapa lah kalau di Semarang full, enggak apa? Kalau sekitar Semarang full free ongkir ya, Pak. Nah. Ini juga tanahnya cuma daun kering gitu. Ini rencana Pak Mulyadi ambil 20 ekor lur. Iya, ini siapa cepat dia dapat ini lur. Nih. Juragannya ini setiap barang datang langsung rekan-rekannya ini datang untuk memilih kambing. Ya. Untuk wilayah Sayong. Ini Pak Solikin itu. Pak Haji Solikin nanti. Sayungnya mana putih, Pak? Sayungnya putih. Sayungnya Bulu Sari nih untuk wilayah Sayong bisa menghubungi Bapak Solikin nih. Iya. Wedhuse keras-keras lur. Sehat-sehat. Recommended ya, Om. Nih. Sangat-sangat recommended. Iki 27 kan to iki. Itu 8. 27. Harga grosiran yo, harga grosiran. Kulikur 1, 2, 3, 4 wis kulikuran kabeh. Rot nih. Kulikur bisa kulikur. Nih Pak Mulyadi mau ngerot nih semua. Ini 29 nih.
Terus dua. Ngarep iku. Iki payu. Wes, iki guys. Wis sebut duro apik sih, Pak. Gede. Oke, tuh nih, Bapak Mulyadi menebas-nebas. Siapa cepat dia dapat ini termasuk. Jadi rekan-rekan kalau mau membeli kambing buat stok kandang nih bisa menghubungi Bapak Sulikan juga bisa. Pak Sulikin Merangkin juga bisa nih, Pak Mulyadi juga bisa nih. Stok melimpah. Ya lur, sekilas dari Muria Channel untuk liputan kali ini di kandang Bapak Widodo ya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam ngarit, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.